Bercanda. Kita lihat jawabannya. Kenapa kucing bunuh kakak? Walaupun penuh emosi, tapi jawabannya betul. Akhirnya waras juga jiwa gue. Hidup lega ya. Lu bangga ya jawabannya ya? Bangga, ini susah banget soalnya. Pak, tim A berhasil, Pak. Luar biasa. Ayo kita layakan, Pak. Mari kita layakan. Hei, tim A, Anda sangat luar biasa. Ya, Pak, masuk, Pak. Ya. Wih, mana Abi masuk tuh? Pak, masuk, Pak. Kasian gue bintang tamu masuk. Bapak sih. Tangan dimasukin. Ya, saya gak punya kaki aja. Ini seminggu aja cara gitu kotak-kotak. Ada pertanyaan tambahan. Nah ini. Ya Allah. Untuk penonton, tekan tombol yang bisa menjawab. Lalu. Budi, Mamat, Wawan, Tejo. Tejo. Siapa yang paling tua? Bodo amat. Bodo amat. Ya. Siapa? Dari kita kecil, Budi selalu disebut, Pak. Gak ada berarti, Tejo itu, Pak. Berarti paling tua, Budi. Mestinya Budi paling alasannya tua. Alasannya itu. Tim B, alasannya. Budi. Alasan siapa? Wawan, Tejo, Mamat. Budi, Wawan, Tejo, Mamat. Siapa yang paling tua? Gak ada yang tua ya? Karena itu fiktif belaka, dibiarkan fiktif, kan? Karena itu nggak ada yang tua ada atau muda, Pak. Karena Bapak bilang tadi awal, cerita ini hanya fiktif belaka. Jadi nggak nyata orang-orang itu, Pak. Alasannya? Nggak nyata orang-orang itu. Kalau nggak nyata, ditulis di kaca biar nyata. Berarti kan kalau nggak nyata, kalau khayal yang paling tua kan bisa dibikin khayal juga. Siapa, kek, gitu. Bodo amat, pokoknya itulah jawabannya lah. Oke, jadi jawabannya yang benar mana, Pak? Ya, tim B jawabannya apa? Kita kunci dulu. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, itu fiktif orang-orangnya. Karena Bapak Derawa bilang, apabila ada kesamaan nama, ini fiktif belaka. Tim A salah, tim B salah. Ini jawabannya apa dong? Jadi gak tahu, saya juga gak tahu. Kita akan bacakan skor akhir. Tim A 100, tim B juga 100, Pak. Wow. Hadiahnya mau dibagi dua dong ya. Wis, pulang bawa minyak. Silakan, hadiahnya apa, Bung Alex? Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah sembako yang dipersembahkan oleh obat batuk oles, Tukles. Batuk hilang hanya dengan sekali olesan. Silakan bawa pulang. Perwakilan, bintang tamu perwakilan, terima bintang tamu perwakilan. Oh, iya. Terima, ayo. Para, berdua tuh. Apa, nih, apa. Sembako, Pak, sembako. Pak, apa ini, Pak? Sembako, Pak. Sembako. Satu. Hitung. Dua. Apaan, Pak? Apa ini, Pak? Tiga. Sembilan baju kotor. Lima. Bapak sih gak tanya di mana itu sembako sembilan baju kotor. Tujuh. Delapan. Sembilan. Boleh dibagi. 9 baju kotor. Jadi kalau sudah kotor bersih. Beneran. Nggak percaya. Dicium. Ini dipakai itu. Kita akan umumkan bagi Anda yang sudah menjawab di @vb_net. Tadi pertanyaannya adalah foto sendirian. Jawabannya 5 kotak huruf kedua E. Ini dia jawabannya. Iya. Yeah. Menjawab paling cepat dan juga paling tepat, Anda mendapatkan Rp500.000 dari WIB dipotong pajak. Ya. Tapi untuk Mas Tara dan juga Abimana tidak usah khawatir, meskipun hadiahnya tidak terlalu suka, tapi kami sudah menyediakan cenderamata ya, berupa konklusi dan juga petua bijak dari calon. Waduh, silakan disimak baik-baik ya. Cindera kuping ini, Mas, cindera kuping ini. Silakan, Kak. Ini kita bicara masalah tahu diri. Jadi yang perlu Anda ingat,
Orang yang tahu diri itu adalah orang yang bisa menempatkan diri. Tapi kalau ada orang yang tahu-tahu diri adalah orang yang kaget karena dudukin duri. Misal gue denger pakai musik begitu lagi. Orang dudukin. Cak, makasih banyak, Cak. Sama-sama. Udah menjadi penerang dalam kegelapan, Cak. Terima kasih banyak. Pemirsa ada di rumah juga pasti sangat beribu-ribu terima kasih sekali untuk Cak Lontong mau berbagi ilmu dan juga manfaat yang berfaedah untuk kami semua ya. Terima kasih banyak juga untuk siapa sih cewek seluruh.